Itu Al-Qahhar. Allah Ta'ala maha menunduk atau mengalahkan. Ha. Jadi itu terjemahan dia lah. Sebab kalau kita lihat Al-Qahhar itu menunjukkan bagaimana al-istila' al-syai' fi dhahir wa batin. Allah Ta'ala menguasai dengan menundukkan sama ada zahir ataupun batin. Yang disebut oleh Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang menundukkan setiap sesuatu, yang setiap sesuatu itu tunduk pada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang menundukkan makhluknya, ciptaannya dan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang disebut sebagai Al-Qahhar. Sebab itu dalam Al-Quran disebut, ayat Quran menyatakan qul innama ana munzir wa ma min ilah illallah al-wahid al-qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa dan juga yang Maha mengalahkan atau menundukkan. Dalam ayat Quran ni ada 6 tempat yang ada Al-Qahhar. Ke-6 itu kita lihat dia membicarakan ataupun digabungkan dengan Al-Wahid. Al-Wahid Al-Qahhar. Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Huwa Al-Wahid Al-Qahhar. Ha, jadi dalam surah Yusuf ayat 39, dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, surah Ibrahim ayat 48, surah Sad ayat 65, surah Az-Zumar ayat 4, surah Ghafir ayat 16. Kesemuanya, limanil mulk al-yawm lillahil wahidil qahar. Jadi digabungkan al-wahid dan juga al-qahar. Apa hikmahnya? Para ulama menyatakan bila mana qahar itu merujuk kepada penguasaan Allah pada setiap sesuatu, Allah menundukkan setiap sesuatu dan ini membawa kepada hanya Allah yang menundukkan semua. Setiap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ditunduk di bawah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, cuma ada satu perkara yang menarik juga yang saya suka. Kadang saya suka lihat tulisan-tulisan dari Imam Al-Ghazali sebenarnya. Sebab dia banyak menyentuh jiwa, menyentuh hati. Bila sebut tentang qahar Allah menunduk kan, dia sebut tentang kita manusia. Manusia dia kata kena ada qahar juga. Menunduk kan juga. Tapi menunduk dalam konteks manusia ni, apa yang dia tundukkan? Dia kena tundukkan syaitan. Ada kaitan dengan kita bincang tadi. Dia kena tundukkan syahwat, nafsu. Dan antara tali bantuan syaitan itu, Imam Ghazali kata, adalah wanita. Ha, wanita. Bagaimana? Syaitan kadang-kadang dia menggunakan wanita untuk menundukkan manusia. Menyebabkan manusia itu lalai dan alpa. Sebab itu dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal nisa. Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang sangat besar pada orang lelaki, melainkan datang pada wanita. Bukan nak kata wanita salah. Tidak, dia tak salah. Tetapi bagaimana syaitan menggunakannya. Sebab tu kalau kita tengok ya, sebagai contohnya, kalau pameran, da'i minat tak pameran kereta ke motor? Oh, minat eh? Orang lelaki-lelaki biasa minat kan? Ha, kalau ada motor besar ke, ataupun kereta sport ke, buat pameran semua nak pergi tengok kan? Itu orang lelaki-lelaki biasa lah. Minat. Okey, tak ada masalah minat. Tapi yang kita heran, bila kita dapat tengok kereta tu, ada pula seorang bertengik atas kereta tu. Kan? Dia buat apa? Bukan dia lesen pun kadang kan? Sehingga kan kadang-kadang iklan tayar kereta pun ada juga. Ini yang kita kata, kadang syaitan dia berjaya menundukkan manusia. Lepas tu manusia menundukkan perkara-perkara tersebut untuk bawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Ghazali, man mata an syahwatihi fi hayatihi asha fi mamatihi. Sesiapa yang berjaya menundukkan mematikan syahwatnya semasa hidupnya di atas dunia, maka dia akan hidup semasa matinya. Dia matikan syahwat masa hidup, dia akan hidup masa matinya sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang gugur syahid di jalan Allah Taala itu mereka itu mati, sebab mereka berjaya menundukkan nafsu mereka sampai ke tahap mereka berdoa ya Allah Taala,
jangan anggap mereka mati, bahkan mereka itu Hidup. hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terus diberi rezeki yang berlimpah ruah. Masya Allah, jawabannya sangat baik daripada Ustaz. Jadi